garing PL titik 02 titik 2 berita garing 06 garing KPU garing 8 Romawi garing 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, pengujian dan perbaikan dokumen persyaratan penetapan peserta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Dari pada hari ini, Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2020, bertempat di kantor KPU Kabupaten Serandakan, KPU Kabupaten Serandakan telah melaksanakan penelitian tahapan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Serandakan tahun 2020. Atas nama satu, bakal calon bupati Darma Wijaya; dua, bakal calon wakil bupati Adlis Mumarni Sritambuna. Hasil penelitian persyaratan terhadap penetapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, bakal pasangan calon menyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon. Demikian berita acaranya dibuat dalam dua rangkap, masing-masing rangkap di tangannya oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Serandakan. Berita acara ini disampaikan kepada satu rangkap untuk bapak pasangan calon, satu rangkap untuk perwakilan partai politik atau gabungan partai politik, dan satu rangkap untuk ahli KPU Kabupaten Serandakan. Lampiran berita acara hasil penelitian dokumen kata dokumen persyaratan calon dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 atas nama bakal calon bupati Darma Wijaya, bakal calon wakil bupati Mahmud Sirta adalah sebagai persyaratan calon bupati jenis dokumen satu model BB1 KWK belum memenuhi syarat format belum sesuai dengan formulir dalam PKPU nomor 9 tahun 2020 yaitu poin di huruf A angka 3 kurang lengkap. 2 model BB2 KWK memenuhi syarat fotokopi ijazah surat tanda tanah berada SPB yang dilegalisasi oleh instansi berwenang memenuhi syarat. Kartu tanda penduduk elektronik memenuhi syarat. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa A. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap memenuhi syarat. B. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara memenuhi syarat. 6. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian memenuhi syarat. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara memenuhi syarat. 8. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negara
2019 foto terbaru. Pas foto perlu warna ukuran 4x6 sebanyak berapa? Memenuhi syarat. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar? Memenuhi syarat. Foto dalam ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau 4M sebanyak 2 lembar? Memenuhi syarat. Sub-copy foto sebagaimana huruf A, huruf B, dan huruf C? Memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan kesehatan memenuhi syarat. Dua, persyaratan calon wakil bupati. Jenis dokumen, satu, model BB1 KWK. Hasil pemeriksaan belum memenuhi syarat, keterangan. Format belum sesuai dengan formulir dalam PKPU nomor 9 tahun 2020, yaitu poin di huruf A, maka tidak kurang lengkap. 2. Model BB2 KWK memenuhi syarat. 3. Fotokopi ijazah plus tanda tamu pelajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang memenuhi syarat. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik memenuhi syarat. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa A. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memenuhi syarat. B. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merupakan keuangan negara memenuhi syarat. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian belum memenuhi syarat. SKCK belum memenuhi ketentuan pasal 42 ayat 1 huruf A huruf 4. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan negara memenuhi syarat. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang ya atau pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon memenuhi syarat. Inilah dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak. A. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama calon memenuhi syarat. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan pengajuan wajib pajak pribadi atas bakal atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak belum memenuhi syarat. Keterangan harus menyampaikan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon memenuhi syarat. Foto terbaru. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar memenuhi syarat. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar memenuhi syarat. Foto dalam ukuran 10,2 cm kali 15,2 cm atau 4M sebanyak 2 lembar memenuhi syarat. Soft copy foto sebagaimana huruf A, huruf B, dan huruf C memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan kesehatan memenuhi syarat. Dokumen bersama dalam mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditandatangani pasangan calon memenuhi syarat. 2. Daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten kota dan atau kecamatan memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sunan Muragai, nama Erjen Rajaya ketua ditandatangani.
2. Mistriani anggota ditandatangani. 3. Ardiansyah Hasibuan anggota ditandatangani. 4. Wan Hasanudin anggota ditandatangani. 5. Bayu Kaprianto anggota ditandatangani. Lokasi di kantor KPU dari tanggal 16 sampai tanggal 21 September, dan pengumuman dukungan perbaikan syarat calon di laman KPU akan dilaksanakan dari tanggal 19 sampai tanggal 22 September. Terhadap dokumen perbaikan yang diserahkan, maka kami akan melakukan verifikasi dokumen perbaikan syarat calon mulai tanggal 19 sampai tanggal 22 September. Dan pada tanggal 23 September, kami akan melakukan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sedang gagal. Dan tanggal 24 September,